Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 7 segment LED display. 7 segment LED display adalah sebuah perangkat elektronika yang dapat menampilkan angka 0 sampai dengan 9 seperti pada gambar berikut. Terdiri dari segmen A, B, C, D, E, F, dan G. Maka dinamakanlah perangkat ini dengan 7 segment LED display. Jadi begini cara membaca segmen dari 7 segment ya guys. Cara ini ada sudah sistem internasional ini guys. Di Amerika sama, di Eropa juga begini cara membacanya. Di Arab juga begini guys. 7 segment display terdiri dari dua macam tipe. Tipe common anode dan tipe common cathode. Untuk 7 segment common anode, pin anode dari LED dicampur menjadi satu sebagai VCC. Sedangkan pada 7 segment common cathode, pin-pin katode dari LED dicampur menjadi satu dengan ground. Ini adalah salah satu contoh dari 7 segment LED display buatan pabrik. Sedangkan ini adalah 7 segment LED display yang aku buat sendiri ya guys. Ini aku buat untuk proyek jam digital beberapa waktu yang lalu. Seven segment LED display seperti yang aku buat itu kalau dibikin jadi jam digital jadinya seperti ini ya guys. Di sini aku pakai LED bening warna biru karena menurut aku warna biru itu bisa menenangkan gitu ya. Waktunya aku atur di pukul 15 teng-teng waktu Indonesia Tengah ya guys. Pukul 15 itu sama dengan jam 3 sore guys. Kalau yang ini 7 segment LED display yang diaplikasikan pada peralatan kesehatan. Sedangkan yang ini 7 segment LED display yang diaplikasikan pada tabung penyaringan air. Sebenarnya masih banyak lagi sih peralatan elektronika yang menggunakan 7 segment LED display seperti ini untuk
menampilkan informasi yang berkaitan dengan angka-angka seperti timbangan elektronik, mesin cuci dengan yang model-model terbaru ini. Demikian pembahasan kita mengenai 7 segmen LED display. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.